Enak ya lo kamu. Aduh. Hello guys. Welcome to episode 3 of Simple Show. Yes, this season I'm Bella. And I'm Alif. Abu. And for this episode, we are actually going to do a special episode. Not really special episode lah. It's a learning Sabahan episode. And dengan bersama dengan kita pada hari ini, kita ada seorang Sabahan, our own crew juga. Namanya Pajil. Pajil. Okay, Pajil. Apa kabar sana pada hari ini? Perasaan saya malu. Lagi satunya berada di belakang kamera, sekarang saya berada di depan kamera. Okay. Tapi hari ini kamu di sini ada tugasan aja ni. Kami nak suruh kami mau belajar sabar dari kau. Lari 10. Ngam ka aja kau sabar. Okey. Jadi kalau ada interaksi yang ada kau nampak macam kami ni bengap sikitlah. Ah, betul. Selalu nampak pandai, letih juga kadang. Okey. So shall we start? So hari ini Pajil akan mengajar kita a few terms on Sabahan, and he will teach us the meaning. Yep. Lepas tu apa kita orang kena buat ayat kot? Ah, kena buat ayat. Yes, kena buat ayat dengan perkataan yang diajar oleh Pajil. Macam Kelantan, Pahang, Selangor. Iyo. Macam yang Pahang tu, Kelantan tu, ingat tak? Sorry, Makcik sabar, jangan trigger dulu. Besok limo ni, musim limo ni makcik. Takkan mendendam lagi. Okay, teruskan. Okay, so shall we start? Yes, let's go. Okay. How are we supposed to do this? Okay, the first word. Perkataan pertama yang aku akan bagi, sandi. Sandi? Apa maksud sandi? Sandal. Korang tegak lah dulu. Sandi. Sandal. Cuma kena ada sandi belakang. Tapi dia air je, tak ada ungkir ke. Dia memang begitu. Macam mana tu? Yang mana sabar belakangnya kalau I memang ada K katang? Bukan. Itu orang tambah-tambah saja. Buat seronok. Itu salah satu tambah sajak? Sajak. Sajak ke sajak? Sajak. Bukan sajak. Bukan lucu ni. Tegak, sandi. Sandi. Sandi, cepatlah tegak. Kejap. Tanya dia soalan balik, kenapa dia buat tentang itu soalan? Okay, sandi is makan. Obviously. Ted. Salah. Salah ke? Bukan. Abu lah. Masa sandi ni seekor tupai yang hidup di lantan. Sandi SpongeBob pun? Oh ya. Sandi. Sandi SpongeBob. Itu Sandi. Itu Sandi. Sini tak sebut pula Sandi. 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 Pelik. Makan. Pelik. Pelik pun salah juga. Pelik juga salah. Makan kan? Makan. Kan kau? Bukan. Kan minum. Sakit sendi, sendi. Bukan itu sendi, ini sandi. Itu lutut. 2,000 years later. Okey, jadi apa? Sandi ni maksudnya macam teruk lah. Teruk. Maknanya sandinya kerja kau ni? Kira begitulah macam. Abu, kau ni sandi lah. Betul. Aku sandi. Sandi lah. Itulah. Aku sandi. Okey. Tentulah. Nggak bisa kamu ngomong aja yang baik. Itu Indo. Oh, Indo. Okay. Next. Jadi seterusnya? Next. Limpas. Second ni perkataan limpas. Apa tu limpas? Lim masuk pas. Politik. Lim politik. Lim tu pas. Oh my god. Okay, limpas tu macam sesat. Salah. Limpa. Limpa yang anda banyak. Limpa tambah S. Limpas. Petir. Tidak salah. Limpa. Petir. Oh my god. Limpa plural limpas. Yes. Salah. Semua salah. Oh, kau putih lah ni. Petir. Okay, jadi apa maksudnya? Maksud limpas ni dia macam lalu. Lalu. Ayolah, lalu je. Kau limpas di hatiku. Matamu melemahkanku. Saat pertama kali ku lihatmu, dan jujur ku tak pernah. Wah.
Okay. Tapi selalunya orang guna limpas ni macam dalam keadaan sesak ataupun jam. Orang guna perkataan limpas ni lah. Jam? Alah, limpas. Dia macam motor orang limpas. Crowded lah, crowded. Crowded? Orang lah, orang. Okay. Itu kena kas. Orang tu mau cepat, jadi dia bilang limpas, 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 limpas. Oh. Okay. Next. Lempang. Yang ketiga, limpang. Lempang maksud limpang. Lempang. Sabun lim. Lim pelempang orang. Lim yang tadi, lim pelempang orang. Dia kelompat. Sebab orang dia tak masuk pas, orang cakap dia masuk pas, dia lempang. Salah. Tendang, ya, tendang. Salah, tendang atau tampak? Salah juga. Lip. Tak tahu weh. Akhirnya saya salah. Minum. Minum. Tadi makan ni minum. Ya. Okey. Ya. Jawapannya? Oh, minta limpang. Limpang ni macam kau baring, kan baring kan menghadap depan. Menyimpang. Kau belakang. Baring. Itu menyerap. Menyerap. Tapi kita panggil cara tu menyerap. Saya panggil limpang. Bukan. Oh, menyerap kan. Limpang itu baring kan. Baring. Ada baring tapi yang menyerap lah. Menyerap. Tapi aku cuma nak brain ni sebenarnya. Okey, maknanya limpang ni menyerap. Menyerap lah. Orang kalau baring, tengok sana langit. Menyerap kan? Kalau limpang, tengok tak lah. Menyerap. Okay, jadi jawapannya menyerap. Okay, okay, tapi tangan macam ni. Okey. Okey, kena buat ayat. Next, kamu kena buat ayat dari tiga perkataan tadi. Okay. Okay. Kamu pilih lah. Satu orang pilih. Okay, aku buat sandi lah. Limpang. Sandi tadi. Limpang. Eh, I nak berlimpang juga. Tak apalah. Saya sandi. Teruk. Okey. Sandi lah kau ni sekarang. Cik sandi. Sandi ni aku ni. Pada suatu hari, ada seorang pelajar yang sandi. Macam-macam buku cerita, lepas tu memang masuk sandi dalam buku. Senang. Abu je. Aku sambung, Abu. Aku limpang lagi. Siap, Jason. Habis. Bella, limpas. Sambung kita tadi. Limpang macam ni tak ada masuk. Saya limpas, nampak aku limpang. Boleh ya? Salah. So jadi related tau ketiga ni. Aku rosak, siapa jangan mahu orang nak kena mahu ya. Habis bahasa aku. Oh, limpang menerap lah. Last session yang seterusnya buyuk. Apa tu buyuk? Ini anjing. Tidak. Apa ini? Tidak. Buyuk. Eh, bukan buyuk kan? Buyuk yang nak buyuk. Boroi, buyuk. Kalau bukan. Enggak. Siapa dia terasa tu? Aku rasa aku punya director tadi yang producer makcik. Okay, buyuk ni macam mencari. Rasa ni buyuk ni pukul ke? Membuyuk. Pukul dekat dia. Hantam. So salah. So jawapannya? Jawapan buyuk ni dia menipu. Menipu. Oh, buyuk aja kau. Dia contoh macam kau ni main buyuk. Main tipu. Kat tipu kan. Okey. Terusnya. Allah. Pendek, ketot. Oh, tahu. Pendek. Lah. Okey, seterusnya ayat Lepas ni kalut. Okey. Pendek kot. Pendek. Tak, dia tak sebut bantut dia. Cepatlah. Bantut tu apa? Pendek. Bantut. Ketot. Salah. So dalam. Ketot. Salah. Abu saya tu. Rendah. Bantut. Ya. Terbantut. Ye, hang yang petak dan cakap katanya yang kenyi. Cakaplah cepat. Balik. Ha? Tak tahu bah. Balik. Tak tahu. Pendek. Salah. Jawapannya. Pendek. Jawapannya. Pondat ataupun maknya. Ya. Yeah. Langsung tak kena tekuk. Langsung tak kena. Tak kena mula langsung bantut. Ui, bantut. Kenapa? Macam kena. Bila lelaki ni terbantut. Okay, last ni perkataan palui. Bodoh. Palui. Bengap. Palui kau ni. Bodoh bengap. Aku mau marah sama kau ni. Antanom. Buat ayat. Antanom. Okay. Palui. Aku palui. Aku palui. Kita duduk palui. Yang dua ni pergi bela. Okey, aku ambil buat ayat. Bodoh. Okey, palu ya, ustaz.
Eh, kau paloi. Ya. Perlu gaya tu. Aduh. Boleh. Okey, I buat buyuk. Dia buyuk masa exam. Buyuk tu ngam tadi. Okey. Okey, ngam. Nice. Hmm. Aku bantu kan. Bantut. Ejek podan. Itu je ayat dia. Bantut. Senang ya kerja dia. Senyum. Okey. Bantut. 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 Jadi ada lagi tak pertanyaan lain? Tak ada. Itu je. Saja episod belajar perkenalan Sabahan kita pada kali ini. Thanks, so, we like to say thanks to Pak Jail sebab banyak bersabar dengan kerana banyak input, banyak input yang kami dapat dan output balik. Alright, okay. So see you in the next episode. Thank you. Jangan lupa subscribe dan like, share, comment.